من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماه رحمني الله اياكم كتاب مسيح yang keempat Kewajiban mengikuti salafus salih Dan kita pada pekan yang lalu Sudah membahas dalil-dalil dari Al-Quran Dan insyaallah hari ini kita akan membahas dalil-dalil dari As-Sunnah maknanya Kewajiban ini memang tidak bisa dihindari lagi Bahwa memang wajib mengikuti Salafusoleh di dalam beragama, dalilnya ada di dalam Al-Quran, dan itu banyak. Dalilnya ada juga di dalam As-Sunnah, dan itu juga banyak. Rasanya tidak ada kesempatan lagi bagi seorang Muslim untuk menghindar, untuk mengelak bahwa tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali hanya menerima ketentuan ini, bahwa wajib bagi dia. Untuk mengikuti salafus salih di dalam beragama, tidak mengikuti yang lain. Hatta yang lain itu adalah orang yang sangat ditokohkan. Hatta orang yang lain itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh manusia. Kalau ajarannya bertentangan dengan... manhajnya salafus salih maka ajaran orang itu harus ditinggalkan tidak ada pilihan lain kecuali hanya mengikuti manhaj salafus salih saja di antara dalil-dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qurni tsummal ladzina yalunahum summal yalunahum Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini yaitu para sahabat kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya dan hadis ini bahkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Kalian di sini siapa maksudnya? Ya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jelas-jelas Nabi mengatakan yang paling baik manusia adalah yang segenerasi denganku. Tentu sahabat-sahabat Nabi saja. Adapun yang segenerasi dengan beliau, tetapi tidak beriman apalagi sampai memusuhi maka dia tidak tergolong dalam sabda beliau ini contohnya seperti orang-orang musyrik Quraisy mereka tidak termasuk dalam cakupan hadis ini karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menjadi garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak perlu meragukan lagi baiknya kualitas agama para sahabat nggak perlu mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kawan-kawan nabinya sallallahu alaihi wasallam ya. biasa-biasa -biasa apapun seorang sahabat tetap jauh lebih baik dibandingkan yang bukan sahabat. Tetap jauh lebih baik dibandingkan yang bukan sahabat. Sekedar status mereka sebagai seorang sahabat nabi saja itu sudah menjadi poin plus tersendiri bagi mereka yang tidak bisa dikejar oleh yang lain, apalagi sampai dilewati, apalagi sampai diungguli, sama sekali tidak bisa. Maka, kalau kita mendapati satu dua kekurangan pada diri sahabat sebagai seorang manusia, jangan sampai kita lepas komentar-komentar yang negatif terhadap pribadinya sahabat tersebut ya karena tidak kita pungkiri namanya sahabat secara individu bisa saja melakukan kesalahan bisa karena mereka adalah manusia biasa tapi kesalahan yang mereka lakukan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kemudian yang kedua jadi hadis itu yang pertama ya dan hendaknya kita hafallah hadis-hadis yang sederhana ini gampang insya Allah ya khairun korni kan di biasanya di sekolah TK ya itu ada kegiatan menghafal hadis-hadis pendek ini hadis nih yang kayak gini dimasukin sekalian nih barangkali di sini ada guru TK ya ibu-ibu mungkin hadis ini dimuat sekalian Ya, biasanya kan ada hadis-hadis yang pendek. Khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa 'allamah. Innama al amalu binni ya, Itu kan pendek-pendek biasanya dihafalin. Ini dimuat sekalian nih hadis nih. Supaya anak-anak itu mengenal keagungan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari dini, ya. Mereka jadi paham bagaimana harus memposisikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita-kita juga berusahalah menghafal hadis yang seperti ini ya mudah insya Allah kemudian hadis yang kedua sabda Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam usikum bintakulillah wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasiya innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayarakh tilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ah, wa kulla bid'atin dalalah ya ini insyaallah pada hafal semuanya nih yang paling akhir ya wa kulla bid'atin dalalah ya paling enggak itulah yang hafal lumayan ya daripada enggak sama sekali ya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Aku berwasiat. Dan wasiat itu berarti sesuatu yang penting. Tidaklah mungkin Nabi SAW meninggalkan pesan kecuali pesan itu memang penting. Pertama, agar hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta ya bertakwalah kamu dimanapun kamu berada mau kamu di majelis ilmu mau kamu sedang berdagang mau kamu sedang bekerja mau kamu sedang bermain berusaha tetap takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pesan yang kedua wa ta'ah wa in selalu mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah Ya, seorang budak dari Habasyah. Dan ini ketaatan kepada pemimpin ini juga sekarang menjadi, bukan sekarang, dari dulu sebenarnya, cuman makin jelas sekarang menjadi pembeda mana yang beneran salafi, mana yang enggak salafi. Ya, seorang yang benar-benar salafi, yang benar-benar ahlus sunnah akan memegang prinsip ini. Wajibnya taat kepada pemimpin hingga dia tidak akan bermudah-mudah mencela, menyalahkan, mendiskreditkan pemimpin itu. Apalagi kalau sekedar menjadikannya sebagai bahan perbincangan, gunjingan tanpa ada masalah sama sekali, ya. Katakanlah pemimpin kita melakukan kesalahan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Terus kita membicarakannya dengan kawan-kawan kita. Apakah Melahirkan perbaikan sama sekali, tidak sama sekali kecuali kalau memang kita punya akses ya untuk ke arah sana. Tapi kan kita nggak punya yang bisa kita lakukan, mentok cuma sekedar gibah dia aja, udah sampai situ aja. Dia nggak semakin baik, justru kita malah dapat dosa. Kan nggak ada apa-apa yang bisa kita dapatkan ya. Maka berhati-hati terhadap prinsip yang seperti ini, walaupun kita sangat mungkin geleng-geleng kepala dengan kelakuannya ya tapi Nabi SAW tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat dalam hadis yang lain bahkan Nabi mengatakan uh, tentang pemimpin ditanya bukan mengatakan ditanya tentang seorang pemimpin yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana famadha tara ya Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang pemimpin yang modelnya itu yas'aluna haqqohum mereka selalu menuntut haknya pada kami ditaatilah, didengarlah, lakukan ini dan itu kami suruh suruh memenuhi terus tapi sebaliknya yamna'una haqqona sebaliknya dia tidak menunaikan hak kami yang ada pada dia dia kalau minta aja cepat kalau nagih aja cepat kalau narikin pajak cepat, ya. Tapi kalau suruh menunaikan hak kami alias kewajiban dia, leletnya bukan main. Dipersulit birokrasi ini dan itu, ya. Bagaimana menurut Anda kalau kami ketemu pemimpin yang modelnya seperti itu? Apakah kami boleh melakukan perlawanan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi mengatakan isma wa ati. tetap dengar, tetap taat sama dia. Ya. Tetap dengar dan tetap tetap taat sama dia karena kita mentaati pemimpin itu bukan demi kemaslahatan dia tapi demi kemaslahatan kita ya mungkin sekarang kita apa namanya e, mengalami banyak kesulitan ya ini dan itu ini dan itu tapi dengan melakukan perlawanan nanti kondisinya nggak akan lebih baik lagi ya belum tentu lebih lebih baik lagi maka yakinlah dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak berbicara, berbicara berdasar hawa nafsu, tidak berbicara juga bermodalkan pengalaman ini dan itu enggak. Beliau berbicara itu berdasar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tahu benar mana ya yang maslahat bagi kita mana yang madorat bagi bagi kita. Selanjutnya beliau mengkhabarkan fa innahu man ya minkum ba'di Sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup, di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, niscaya akan menjumpai perselisihan yang banyak ya. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Ini menjadi dalil kebenaran atau benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau memberitakan suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dan benar terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Dan ini bukan sebuah prediksi, bukan. Tapi memang berita. Kalau prediksi itu kan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. ya. Prediksi itu apa ya? Perkiraan saja. Ini bukan prediksi. Ini benaran berita yang akan terjadi dan benar terjadi. Dan semua perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam akan terjadi, pasti terjadi dan benar-benar terjadi. Ya, betapa banyak kita menjumpai hadis yang senada dengan hadis ini, berita yang akan terjadi di masa yang akan datang ternyata benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati nasi la yubali fihi almar'u min aina akhad, amin halalin aw haram akan datang pada suatu masa di mana nanti manusia tidak peduli lagi dari mana dia mencari hartanya, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram dan benar terjadi. Sekarang kan udah nggak peduli lagi kebanyakan orang. Alhamdulillah kita masih peduli, ya. Tapi banyak yang udah nggak peduli. Yang penting bisa mengeruk keuntungan sebesar besarnya itu sudah cukup bagi dia. Nggak peduli halal atau atau haram. Persis sebagaimana yang oleh Nabi saw. Saya fiha 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 akan datang satu masa yang penuh dengan tipu-tipu di sana. Seorang yang Amanah dianggap sebagai pengkhianat. Seorang pengkhianat dianggap sebagai seorang yang amanah. Seorang yang jujur dianggap sebagai seorang yang berbohong. Seorang pembohong dianggap sebagai seorang yang jujur. Kejadian enggak itu? Kejadian. Wa <tuh> yantiqu Kemudian mulai ikut angkat bicara. Para sahabat bertanya, "Wa ya Rasulullah?" Siapakah yang dimaksud dengan Ruwaibidh? Maka beliau mengatakan, "Attafi ya takallam fi amril ammah orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak punya kapasitas ikut komentar tentang perkara yang menyangkut urusan orang bah. orang banyak itu kejadian juga dan lain sebagainya. Semua itu jelas menunjukkan akan kebenaran kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, ya nggak perlu ragu lagi akan benarnya kerasulan beliau s.a.w Wasallam dan akan benarnya Islam ini, ya bahwa benar Islam ini adalah agama yang benar agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan agama yang dijaga orisinalitasnya oleh Allah. Agama yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diotak-atik oleh tangan-tangan kotor manusia. Orang mau berusaha mengubah ayat apapun nggak akan pernah berhasil. Orang mau berusaha memalsu hadis seperti apapun nggak akan pernah berhasil. Ayat-ayat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cara. Di antara cara Allah menjaganya adalah kita dimudahkan untuk bisa menghafal hingga ketika ada yang salah baca sengaja atau nggak sengaja kita udah tahu dia salah terjaga keutuhannya ya hadis-hadis Nabi s.a.w. Wasallam juga dijaga lewat apa ya lewat banyak yang menghafalkan hadis lewat apa ilmu sanad periwayatan hadis hingga bisa ditelusuri sebuah hadis itu beneran hadis Nabi atau bukan hadis Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam ya laulal laqala man Kalau bukan karena sanad adanya ilmu sanad, periwayatan hadis tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah masing-masing orang, tentulah setiap orang akan berbicara semaunya sendiri, kemudian dia nisbatkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi enggak, enggak kejadian seperti itu. Semua itu ya bisa terbendung dengan adanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah beliau memberitakan akan kejadian yang akan terjadi, beliau juga memberikan solusinya. Ya, ini diantara antara taalimihi sallallahu alaihi wasallam. Cakapnya cara beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik kita. Beliau memperingatkan suatu hal yang akan terjadi, tapi beliau juga kasih tahu bagaimana cara menghadap, menghadapinya. Ya, ini patut kita contoh. Ketika kita memperingatkan suatu hal kepada anak misalnya, nanti anak itu mau safar ke Madinah misalnya, ya. Diberitahu ada potensi yang bisa membahayakan dia, ya. Caloklah, penipulah, inilah itulah misalnya, ya. Setelah itu kita juga kasih tahu cara cara menghadapinya, jangan cuma dikasih tahu adanya potensi bahaya itu saja, tapi juga dikasih tahu cara menghadap menghadapinya. Di sini Nabi sallallahu kasih tahu. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Ra'shidin yang mendapatkan petunjuk di sini, yang menjadi syahid, yang menjadi poin dari pembahasan kita, adalah saat beliau berpesan: "Pegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Ra'shidin yang mendapatkan petunjuk." Sunnahnya Khulafa Ar-Ra'shidin yang empat itu disejajarkan dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi wasallam ya jadi apa yang dilakukan oleh khalifah yang empat itu itu juga menjadi sebuah dalil itu juga menjadi sebuah sebuah dalil berpegang teguh kemudian beliau juga ingatkan dengan tegas pegang erat erat pegang teguh pegang erat erat gigit dengan gigi graham tiga kalimat penegas di sini pegang erat erat pegang teguh gigit dengan gigi graham artinya apa benar-benar jangan dilepasin Walaupun memang berat, walaupun memang susah. Saya tiada al nas, ya al, al qabid ala al hak al qabid ala al jamr. Aukama kata Sallallahu Alaihi Wasallam, ya akan datang satu masa seorang yang memegang mempertahankan kebenaran itu seperti seorang yang sedang memegang bara bara api. Ya harus dipegang, kalau enggak akan membakar seluruhnya, ya akan membuat dia mati binasa. Maka ini Nabi SAW sampai tiga penegas, tiga kalimat penegas beliau bawakan. Pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham kalian. Ini artinya serius sekali ini perkara. Sesusah apapun, sepahit apapun, sesulit apapun, jangan pernah tinggalin sunnahku. Sunnah di sini maksudnya apa? Tariqah. Ya. Jalannya Nabi SAW. Petunjuknya Nabi SAW dalam berbagai hal. Ya, entah itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, pekerjaan, perniagaan, dan lain sebagainya. Juga dalam dakwah. Semuanya berusaha memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau di akhir hadis ini memperingatkan kita akan fenomena munculnya ajaran-ajaran baru dalam agama. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan ya suatu hal yang diklaim bagian dari agama padahal itu bukan bagian dari agama ya sekali lagi suatu hal yang diklaim bagian dari agama saat melakukannya seseorang merasa semakin dekat dengan Allah saat orang melakukannya seorang semak merasa semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat melakukannya seseorang merasa semakin menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal-hal seperti itu tergolong perkara-perkara yang diadakan diada dalam agama Dan itu tergolong dalam perkara yang bid bid'ah ya. Ada pun fasilitas sarana ini tidak termasuk yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Karena ini sarana saja ya. Kita kan nggak ngerasa lebih afdol kalau ngaji dengan kamera nggak. ya ada atau nggak ada kamera nggak lebih afdol sama aja adanya kamera ini cuma sebatas fasilitas cuman sarana saja supaya jangkauan kajian ini lebih luas lagi. Itu saja, ya, tidak lebih daripada itu. Jadi, kita harus benar-benar paham dan memahamkan saudara-saudara kita akan definisi bid'ah itu apa supaya mereka enggak terus-terusan salah paham dan sampai sekarang masih aja ada yang salah paham, bukan salah paham sih, gagal paham, ya. Dikiranya semua hal yang serba baru itu otomatis disebut sebagai bid'ah, otomatis disebut dolalah begitu padahal enggak ya padahal padahal tidak itu hadis yang kedua kemudian hadis yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ila sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi millata sataftariqu ala thalathin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah jamaah Ketahuilah, <coughs> Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan dan sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu yang ada di surga yaitu al-jamaah ya al-jamaah tapi lagi-lagi hadis ini ya Uh, menjadi hadis yang begitu dihindari oleh mereka-mereka yang tidak berada di atas manhaj Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, mereka pahamnya, nangkepnya begitu begitu dibacakan hadis ini bahwa mereka sedang difonis neraka. Ya, yeah, sedang di neraka nerakakan padahal tidak. Ya. Yeah. Dan mereka nangkapnya seakan-akan kita yang menyampaikan hadis ini sedang mengklaim bahwa kitalah al-jamaah itu ya bahwa kita lah aljamaah itu padahal kita nggak pernah mengklaim itu ya ya kata aljamaah di sini itu bisa terrealisasi pada diri siapapun sekalipun dia tidak berafiliasi pada kelompok-kelompok tertentu bahkan tidak perlu berafiliasi sama sekali karena patokan seseorang dikatakan aljamaah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala al jama'atu man walau kunta wahdak al jama'ah itu siapa saja yang selaras dengan kebenaran siapa saja yang selaras dengan kebenaran kebenaran berarti apa dan apa Al-Qur'an dan as as sunnah siapa saja yang selaras dengan kebenaran walaupun cuman kamu seorang diri ya walaupun cuman kamu seorang diri kamu enggak tergabung dalam kelompok manapun kamu nggak punya kartu keanggotaan, kamu nggak apalah tergabung dalam ormas manapun sama sekali nggak. Tapi kamu berusaha konsisten. Bahkan kamu nggak mengaku-ngaku bahwa dirimu adalah seorang al-jamaah. Kalau kamu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman sahabat Nabi, kamu layak mendapatkan sematan al-jamaah ini. Kamu berhak mendapatkan sematan al-jamaah ini. Tapi sebaliknya, betapapun kamu mengaku dirimu seorang al-jamaah, kelompokmu sebagai kelompok al-jamaah. Bahkan kamu punya kartu keanggotaan misalnya juga. ya. Tapi kamu nggak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mau ngaku kayak apapun, kamu nggak berhak. ya. Kamu nggak berhak sama sekali. Jadi yang terpenting di sini bukan sekedar pengakuan, tapi pembuk, pembuktian. Dan semua orang punya kesempatan yang sama. ya. Semua orang punya kesempatan yang yang sama. Al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdaka ya al jamaah itu adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran walaupun hanya engkau seorang seorang diri ya jadi al jamaah bukanlah kelompok ya bukanlah golongan, golongan tapi dia merupakan manhaj ya metode di dalam beraga beragama dalam dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Riwayat yang lain ini melengkapi riwayat yang agak panjang tadi. Semua golongan tersebut di neraka kecuali satu. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi yaitu aku, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Apa maknanya? Yaitu orang yang bermanhaj dengan manhajku dan manhajnya sahabat ya siapapun dia dari manapun dia kapanpun di masa apapun dia berada kalau dia berada di atas jalanku dan jalannya sahabat kalau dia berada di atas manhajku dan manhajnya para sahabat dia selamat dari neraka ya dia selamat dari neraka siapapun dia makanya di sini Nabi SAW tidak menyebut uh, apa namanya nama tertentu ya atau kelompok tertentu enggak sama sekali yang beliau sebutkan hanya kriterianya saja. Intinya kamu penuhi syarat ini, kamu berhak. Kamu penuhi syarat ini, kamu layak menjadi seorang aljamaah. Al jamaah al -jama ah. nggak usah ngaku-ngaku saja dan nggak perlu pengakuan sama sama sekali. Itu dalil beberapa ya sekali lagi beberapa <tuh> dalil dari as sunnah. Kemudian dalil-dalil dari penjelasan para ulama ya apa yang dijelaskan oleh para ulama ini semakin menegaskan apa yang sudah kita pelajari dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah s.a.w. akan wajibnya meniti jalannya para sahabat Nabi s.a.w. di dalam beraga beragama. Al Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan perkataan yang subhanallah luar biasa. Alaika bi man salaf nas wa iyyaka rijal wa in zakhrafu lakal qaul wa in zakhrafu laka bil qaul hendaknya engkau berpegang teguh dengan asar salafus salih apa yang dimaksud dengan asar peninggalannya salafus salih apa yang ditinggalkan oleh salafus salih apakah pakaian senjata pedang peci bukan tapi manhaj cara di dalam beragama beragama. Umar kan pernah bilang saat hendak mencium hajar aswad apa yang beliau bilang? Inni la annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sungguh aku itu sangat yakin, sangat tahu bahwa engkau hajar aswad adalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Umar bilang begitu, ya. Apa manhajnya Umar dalam hal ini? Manhajnya Umar dalam hal ini adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Rasul lakukan sebagai ibadah lakukan. <tuh> Rasul tidak melakukannya sebagai atas nama ibadah tidak dilakukan, ya. Murni benar-benar ta'abud peribadatan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar sampai bilang begitu, aku benar-benar paham benar engkau ini Hajar Aswad merupakan batu yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat menolak mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya, ini manhaj bukan ini berarti. Ini manhaj ini ini metode ini di dalam beragama. Murni copy paste dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar-benar mengcopy dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak kurang, gak lebih. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah peribadatan dilakukan. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dianggap sebagai peribadatan, yang nggak dilakukan. Tentang tiga orang yang bertekad untuk puasa selama-lamanya, apalagi itu? Sholat malam Terus-terusan satu lagi, Nggak mau nikah. Itu kan kelihatannya mantap sekali, tuh. Totalitas di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi oleh Nabi SAW tidak direstui. Nggak gini caranya ibadah, Nggak gini caranya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga menikah, aku juga puasa, tapi kadang nggak puasa. Aku juga sholat malam dan aku masih tidur malam. Ya, jadi patokannya itu benar-benar diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu diwajibkan, entah itu hanya anjur, anjuran ya. Alaihi <sumur> <tuh>, asariman Salaf hendaklah engkau berpegang teguh terhadap asar asar salafus salih. Wa in nas. Walaupun orang-orang menolakmu, ya. Kalau di sini meskipun orang-orang menolaknya, menolakmu yang benar, ya karena situ ada domirka al muhotob ya wa in rofa an-nas. walaupun orang-orang menolakmu meninggalkanmu ya mengabaikanmu bahkan mungkin mengintimidasimu tetap berusaha komit dan konsisten dengan manhajnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa iya kawa ara dan berhati-hatilah engkau dari pendapat-pendapat orang Maksudnya pendapat yang bertentangan dengan wah wahyu, pendapat yang bertentangan <coughs> dengan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan pendapat mereka, hati-hati dengan logika mereka. Ya, wa in walaupun mereka hiasi pendapatnya itu dengan perkataan yang sangat indah. Maknanya apa? Walaupun mereka sangat pandai sekali dalam beretorika. Kalau retorikanya itu bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah dipedulikan, enggak usah didengarkan, enggak usah diiku, diikuti, tetap konsisten dengan firman Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalannya para sahah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan dari Imam al Lauzai rahimahullahu taala. Kedua, perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ittabi' turuqal huda Ikutilah jalan-jalan petunjuk as-sunnah Wala salikin Tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan itu Dan sedikit kan memang Orang yang meniti jalannya Nabi SAW dibandingkan orang yang tidak Lebih banyak yang iya atau yang tidak Yang tidak lebih banyak Ya Hatta dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri lebih banyak yang enggak apalagi kalau bandingannya seluruh dunia makin sedikitlah ahli sunnah ini ya wala ini juga sebagai sinyal dari beliau bahwa orang-orang yang konsisten dengan as sunnah itu jumlahnya sedikit tapi akan selalu ada ya akan selalu ada makanya kita ini udah sedikit janganlah kita memperkeruh yang sedikit ini dengan perpecahan ya hanya gara-gara khilaf masalah pilpres saja. sampai left grup segala enggak usah ya nyoblos ya nyoblos enggak yang enggak serah masing-masing ya uang ini juga perkara ijtihadi ijtihadiyah ya perkara ya. wa iya <tul> hati-hatilah kamu dari jalan-jalan kesesatan wala taqtar bikathratil halikin dan jangan kamu terperdaya tertipu dengan banyaknya orang yang binasa itu yaitu orang yang menempuh jalan kesesat kesesatan kan memang lebih banyak orang-orang yang menempuh jalan kehancuran itu dibandingkan yang enggak. Ya. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya mereka. Ya. Walaupun mereka misalnya mengatakan masa iya orang segini banyak salah. Ya kita katakan kenapa enggak? Kenapa enggak? Namanya aja oh orang. Pokoknya kalau masih ada nama orangnya ya. Segini banyak orang aja yeah. ya. Masa salah? Ya kenapa enggak? Yeah. Ya. Yang enggak bisa salah itu kan cuman rasul Alaihi Wasallam dan sahabat secara kolektif, ya sahabat secara ij, ijma karena nggak mungkin sahabat itu ijma atas perkara yang batil itu nggak mungkin. Ketika sahabat sampai ijma sepakat terhadap suatu hal pasti ijma itu terhadap perkara yang hak, terhadap perkara yang benar. Adapun selain sahabat maka tidak maksum ya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan kesalahan ya secara kolektif sahabat nggak akan salah tapi secara pribadi iya sahabat bisa bisa salah ya makanya sahabat ya apakah ucapannya itu menjadi dalil ataukah tidak bisa menjadi dalil ulama pun masih khilaf berbeda pendapat ya tapi kesimpulannya iya ucapan sahabat itu dalil selama tidak ditentang oleh sahabat yang yang lain kalau ada sahabat lain yang menentang, maka ucapan sahabat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena dua-duanya posisinya statusnya sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan jangan kau terperdaya terlena tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan ya jangan terlena kemudian yang ketiga al Imam Ahmad ibn hambal rahimahullah Imam ahli sunnah wal jamaah berkata Usulus sunnati bima kana alaihi, alaihi wasallam wal bihim, wa kullu Prinsip sunnah, prinsip akidah pada kami adalah di sini cetak tebal nih insyaallah adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip sunnah ini, ya. Artinya kalau kita ini mengaku sebagai seorang Sunni, kita ini mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, kita harus punya prinsip ini. Berpegang teguh terhadap apa yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak mereka dalam beragama dan meninggalkan kebid'ahan dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini prinsip di dalam as-sunnah, di dalam akidah menurut al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Siapa saja yang mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, siapa saja yang mengaku sebagai seorang sunni, maka pada dirinya harus ada prinsip ini, ya, prinsip berpegang teguh terhadap sunnahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan tersebut, ahlus sunnah meyakini bahwa kemaksuman, penjagaan begitu ya, dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf, tidak ada yang lain. Dari mana kita tahu? Ya dari tadi itu, ya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan, ditegaskan oleh ucapan para ula, ulama, ya di mana kesemua dalil itu pada intinya merekomendasi dan menggaransi benarnya manhaj sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya manhaj atau cara mereka beraga, beragama, yang namanya manhaj sahabat itu nggak mungkin salah, ya nggak mungkin salah, karena manhaj itu merupakan metode dan metode itu sudah di di apa ya? Direstui oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibenarkan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengakui, ya buat apa lagi kita ragu-ragu? ragu Dan bahwa seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut Muhammad salafus adalah menyimpang dari siratal mustaqim. Ya. Misalnya dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua opsi bagi kita Pertama, memahami seluruh sifat itu sebagaimana apa adanya, tanpa mentakwilnya. Istiwa ya istiwa, mendengar ya mendengar, melihat ya melihat, jari ya jari. Itu opsi pertama. Opsi keduanya: memahami sifat-sifat tersebut dengan takwil. Istiwa bersemayam berarti berkuasa tangan berarti kekuatan ya rahmat berarti nikmat ditakwil semuanya kita bingung nih mana yang benar ya udah aja paling simbol paling sederhana kita tanya mana yang menjadi manhajnya sahabat apakah mentakwil atau tidak mentakwil ternyata sahabat tidak mentakwil tidak pernah mengubah-ubah makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan sekarang ternyata yang menjadi manhajnya sahabat dalam pembahasan ini memahami sifat Allah adalah tidak mentakwil. Sudah ketahuan sekarang mana yang manhajnya sahabat, mana yang bukan manhajnya sahabat. Ada satu tugas lagi bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Apakah kita berani mengatakan manhajnya sahabat salah? Enggak. Berarti yang salah yang bukan manhajnya sahabat, ya, yang bukan manhajnya sahabat. Karena enggak mungkin, ya, kita katakan ini benar, ini juga benar, mesti ada salah satu yang benar, ada salah satu yang yang salah, ya. Kalau manhajnya sahabat kita katakan benar, otomatis ini berada di pihak yang salah. Tapi kalau kita nekat, oh enggak yang benar ini, berarti kita terlalu kelewat batas kita telah mengatakan manhajnya sahabat sah salah dan apakah kita bisa dan berani senekat itu kan nggak mungkin ya ini contoh saja ketika kita tidak tahu ya mana yang benar mana yang salah kita kembalikan saja ke manhajnya sahabat ya apakah sahabat demikian ataukah ti ataukah tidak ya dalam beraga beragama ya dalam beragama dan nggak mungkinlah sahabat eh, bersepakat melakukan kesalahan Masa segitu banyaknya sahabat nggak ada satupun yang mentakwil sifat sih. Kalau memang takwil itu benar, ya segitu semangatnya sahabat dalam belajar. Masa nggak ada sih satu sahabat yang sahabat pun yang mentakwil sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya sahabat kan jumlahnya banyak dan semangatnya sahabat di dalam memahami agama jauh lebih besar dibandingkan semangatnya ki kita. Masa ya segitu banyaknya sahabat satu pun nggak ada yang takwil sifat sih. Kalau memang takwil itu benar, Ya kalau memang takwil sifat itu benar, ya maka kita jadi paham bahwa ternyata yang benar adalah manhajnya sahabat, di mana ternyata sahabat tidak mentakwil si sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah di yang juga Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Amir Ruha Kamaja'a Bila Kaif. Ya. Terimalah ayat-ayat sifat itu sebagaimana dia datang dan jangan kamu bagaimanakan. Ya. Karena kalau kamu bagaimana kan ujungnya kamu akan mengingkari sifat itu. Ya. Jadi demikianlah ya di dalam bermanhaj di dalam beragama. Penyimbangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf. Ahlus sunnah meyakini bahwa generasi umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya. Generasi awal umat ini baik enggak? baik. Siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Apa sebab mereka menjadi baik? Karena berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah SAW. Dan akhir umat ini, kalau mau baik juga, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para pendahulu. Ya, ini ucapannya Imam Malik rahimahullah taala. Ya, boleh tambah tanda kurung ya, ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Innahu lan innahu lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Aukama kala rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya, akhir umat ini, itu tidak akan pernah benar-benar membaik, kecuali dengan perkara yang telah baik umat terdahulu. Itu para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini ditujukan buat sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? muru Nabil ma'ruf kalian beramar ma'ruf watan Hauna Anil mungkar dan kalian berpernahi ber, ber, mungkar watu minu dan kalian sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya kalau kita mau baik nggak usah muluk-muluk nunggu baik semuanya mulai dari diri masing-masing Ya, mulai dari diri masing masing Insya Allah akan membawa perubahan membawa kebaikan bagi yang yang lain saya ini ya Baik, sampai sini dulu kajian kita di kesempatan hari ini. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.